disampaikan pokok-pokok aduan tuduhan kepada saya. Karena materinya sidang tertutup, maka saya tidak akan menyampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan di dalam sidang DKPP, karena itu menjadi komitmen kita bersama yang terlibat di dalam persidangan, bahwa karena sidangnya sidang tertutup, maka juga apa yang terjadi atau yang berkembang di dalam tidak akan menjadi konsumsi publik. Tapi ingin saya sampaikan begini, bahwa ketika melaporkan saya ke DKPP, kemudian kuasa hukumnya itu menyampaikan dalam pandangan saya ya, yang disampaikan ke publik itu adalah menjadi bagian dari pokok-pokok aduan. Saya terus terang saja merasa dirugikan, karena apa? Hal-hal itu kan belum kejadian untuk dijadikan bahan aduan di DKPP. Artinya persidangannya belum ada. Apakah jadi pokok-pokok itu atau tidak dijadikan bahan dalam persidangan belum nyata, tetapi sudah disampaikan pada publik. Di satu sisi menyatakan bahwa sidangnya tertutup, tapi di sisi lain pokok-pokok aduan yang mestinya jadi bahan persidangan tertutup disampaikan kepada publik, yang kemudian tersiar di mana-mana seolah-olah saya sudah diadili telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dituduhkan terjadi pokok perkara tersebut. Dan semua hal menjadi pokok perkara yang diajukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya sudah saya jawab semua. Dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya bantah semua. Saya bantah karena apa? Memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Ini akan dilaporin, Mas. Cukup yang terkait tadi. Kalau udah. Kita hanya akan memberikan statement yang tidak terlalu detail ya, karena persidangannya tertutup. Tapi pada intinya, pada hari ini, kita mempertahankan argumentasi kita ya, bahwa Ketua KPU ini menyalahgunakan jabatannya, ya, menggunakan fasilitas-fasilitas kedinasan untuk hasrat pribadinya terhadap seorang anggota PPLN. Tadi hadir juga anggota PPLN-nya, dan di situ cukup dramatis, dan kita apresiasi juga kepada DKPP yang telah memeriksa ini, ya, memeriksa secara detail. Juga ternyata belum selesai pada sore hari ini. Tadi kita mengajukan, untuk memperkuat argumentasi kita mengajukan dua ahli, ya. Yang pertama dari Komnas HAM dan dari Komnas Perempuan, yang kedua-duanya mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi argumentasi kita. Setelah terjadi persidangan lama, ya, memang teradu, ya, Ketua KPU membantah, namun bukti-buktinya, kita mengajukan bukti sangat banyak, ya, mungkin hampir 20 dan akan terus bertambah. Maka dari itu sidang tidak selesai hari ini. Biasanya kan sidang kadang-kadang selesai sehari, tidak selesai hari ini karena banyak sekali dugaan-dugaan yang harus digali.